Nah, untuk teori yang ketiga yaitu Bronsted Lore. Kemudian kita terapkan ke contohnya, misalnya NH3 dengan air, misalnya atau dengan HCl juga boleh, asam klorida. Nah, di sini H bisa memberikan ke NH3 menjadi NH4 positif, CL-nya berdiri sendiri Cl-. Nah, yang memberi ini namanya asam. Ini asam, yang menerima namanya basa. Nah, untuk yang di sebelah kanan untuk hasil tinggal dibalik. Kalau di sini basa, di sini asam. Nah, di sini asam. Karena memberi H plus, di sini berkurang menjadi OH minus. OH minus, di sini ditambahi H menjadi HCO3, minusnya jadi tinggal 1. Nah, yang memberi di sini asam, yang menerima basa. Nah, sekarang konjugasinya, hasil konjugasinya kebalikannya. Tadi airnya asam, di sini menjadi basa. Kemudian yang CO3-nya tadinya basa. Nah, demikian ketiga teori, yaitu yang pertama Arrhenius, kemudian Lewis dan Bronsted Lore. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas kaji latik, ya, tentang soal-soal kaji latik yang berhubungan dengan teori ini. Nah, untuk memperjelas lagi dari teori Bronsted Lore, kita ambilkan nomor 2 dari kaji latik. Nah, di sini NH3 berubah menjadi NH4, ya, berarti dia menerima. Sedangkan air berubah menjadi uhamin, dia karena telah menerima sehingga kekurangan. Jadi kalau kita uraikan kemari, NH3 plus H2O menjadi NH4 positif ditambah uhamin. Nah, air ini memberi ke NH3, ya, satu gapes, satu protonnya diberikan kepada NH3, sehingga yang memberi ini namanya asam. Asam yang menerima namanya basa. Untuk hasil tinggal kebalikannya, NH3 basa, di sini asam.
Nah, airnya asam menjadi luhamin, jadi basa. Nah, kalau ditanyakan yang merupakan pasangan asam basa gunung gasi, jadi pasangan asam basa gunung gasi, jadi kita tulis asamnya dulu, yaitu H2O. H2O asam, basanya OH-. Atau NH4, asamnya NH4, NH4+, basanya NH3. Nah, kita cocokkan dengan jawaban nomor 2, kira-kira yang memenuhi yang mana, H2O dengan OH- yang E. Jadi jawabannya E, ini yang betul. Jadi jawabannya E. Contoh option ini kebetulan tidak ada jawabannya. Demikianlah untuk prodi teori nomor 2 dari kajian T. Untuk teori dari Lewis, kita ambilkan contoh nomor 4 dari kajian T. Nah, NH3 ini kita uraikan elektron titik elektronnya, N elektron valensinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. H, 1 elektron, di sini N punya kelebihan 1 pasang. Kemudian BF, B itu terluarnya 3 elektron, ya, elektron valensinya 3, F elektron valensinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, dari definisi dari ini, asam Lewis, asam itu jika dia menerima sepasang elektron, jadi ini diberikan kepada B. Nah, yang menerima ini asam, nah, yang memberi basa. Nah, jadi untuk mendapatkan rumus NH3BH3, maka yang berperan sebagai asam adalah BF3. Nah, menurut option di sini, BF3 adalah B. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, BF3 asam. Demikianlah untuk contoh dari asam Lewis. Nah, setelah kita mengetahui ketiga teori, kita lanjutkan indikator yang bisa menunjukkan adanya asam dan basa. Nah, untuk fungsi kedua kertas lakmus ini, mari kita bahas sebagai berikut. Mari kita bahas tentang indikator.
Jadi ulangi lagi, untuk kertas lakmus merah, jika ditambah larutan asam dia tidak berubah, tetap merah, tetapi jika ditambah dengan larutan basa akan berubah biru. Kemudian untuk kertas lakmus merah, di sini bisa disimpulkan kalau larutannya basa, ya ini basa, basa dengan basa, jadi basa itu membirukan. Jadi intinya kalau larutan itu basa membirukan, tapi kalau larutannya itu asam dia akan memerahkan. Jadi kalau larutannya asam, dia memerahkan. Nah, ini yang ingin dengar. Kalau larutan asam, ya asam ada M-nya, memerahkan. Larutan untuk dasa ada D-nya, membirukan.